Dilansir dari Gelora.co, sindir perjanjian batu tulis. Pengamat bilang, Prabowo antar Jokowi jadi gubernur DKI. Mega malah hianati. Perjanjian batu tulis kembali ramai dibicarakan. Perjanjian yang diteken oleh Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri itu berisi kesepakatan politik antar PDIP dan Gerindra. Perjanjian batu tulis ditandatangani Megawati Soekarnoputri dan Prabowo pada 16 Mei 2009 dengan 7 poin kesepakatan. Prabowo awalnya ingin peran wakil presiden dikuatkan sebagai perdana menteri. Mega menolak usul itu karena dianggap melawan konstitusi. Prabowo menerima kesepakatan karena diberi janji bakal disokong menjadi presiden pada pemilu 2014, seperti ditulis pada poin ke-7 perjanjian batu tulis. Bagaimana dengan perjanjian batu tulis? Hubungan baik tapi hianat, wan prestasi. Perjanjian itu dianggap Mega tak berlaku. Tuding Joko Edy Abdurrahman di media sosial Sabtu 17 November. Diketahui, berdasarkan perjanjian itu, Prabowo bakal diusung Megawati menjadi capres di tahun 2014. Namun, Mega justru mengusung kadernya sendiri, Joko Widodo alias Jokowi. Sementara, Prabowo sudah bekerja keras memenangkan Jokowi di Pilgub DKI. Sebaliknya, kata Joko, Prabowo dikhianati. Batu tulis menetapkan Prabowo akan diusung Mega jadi capres. Sebaliknya, Prabowo usung Jokowi jadi gubernur DKI. Jadi, Prabowo kerja keras berhasil antar Jokowi, tandasnya.